Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngabolang Receh. Hari ini Rabu 15 Februari 2023, tepat pada pukul 8 pagi di DK76, tepatnya di jalur subgrade di depan inlet terowongan kereta cepat Jakarta-Bandung yang keempat. Ada kereta untuk pekerjaan, atau ini adalah kereta kerja yang bertugas untuk pengelasan rel kereta cepat Jakarta-Bandung yang sudah terpasang pada bagian sambungannya, akan dilas menggunakan rangkaian kereta kerja seperti ini. Dan sudah nampak para pekerja keluar dari dalam terowongan, karena kemungkinan pada hari ini akan dilakukan pemasangan rel berikutnya di jalur 1, yang saat ini rangkaian kereta kerja angkutan rel yang akan memasang rel di sekitar DK75 di dalam terowongan kereta cepat Jakarta-Bandung yang ketiga, untuk meneruskan pemasangan rel hari sebelumnya, sudah mulai bersiap-siap. Lihatlah begitu banyak pekerja pada hari ini yang sudah persiapan untuk melakukan berbagai aktivitas untuk pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, pekerjaan yang utama yang pertama yang akan dikerjakan pada hari ini adalah pengelasan atau penyambungan rel yang sudah terpasang. Untuk jalur 2 sudah dilakukan pengelasan sejak hari kemarin dan akan dilanjutkan pada jalur 1. Jalur di mana kereta kerja yang berada di depan inlet terowongan ini yang akan mengerjakan pengelasan rel. Super sibuk, banyak sekali pekerja yang sudah bersiap untuk aktivitas pada hari ini. Ternyata para pekerja yang akan melakukan pemasangan rel di dalam terowongan yang ketiga arah Jatiluhur menuju ke terowongan 2 berjalan kaki seperti ini. Padahal ini sangat jauh sekali, lumayan. Mereka berjalan melintasi terowongan 4, jembatan layang, dan memasuki terowongan ketiga. Padahal terowongan kereta cepat yang keempat sendiri itu sepanjang 1.400 meter atau 1,4 km yang tembus ke Kampung Malang Nengah. Dan kita jadi ikut semangat ya sobat, untuk melihat aktivitas kerja saat ini begitu ramai, meriah sekali di lokasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung untuk hari ini. Banyak sekali pekerja yang sudah bersiap-siap untuk melakukan aktivitasnya. Jangan lupa like video ini, dan untuk sobat YouTube dimanapun berada yang ingin mendukung penuh channel Ngabolang Receh, bisa klik tombol super thanks di bawah video ini.
dan saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah mengirimkannya. Simak terus videonya sampai dengan selesai. Sobat YouTube, dimanapun Anda berada, sebelumnya setelah rel mulai ditarik dari rangkaian kereta kerja, ada pengunci baut penambat untuk sementara. Dan ternyata setelahnya itu dilakukan penguncian ulang untuk keseluruhannya, karena pada saat penguncian pertama itu ada beberapa yang terlewat, persis seperti pada video saya sebelumnya. Dan kali ini seluruh baut penambat dikencangkan satu persatu menggunakan mesin yang sama, dan di sini nampak cukup banyak, ada 3 buah untuk pengencangan baut penambat. Seru sekali, ramai, dan menjadi meriah pada pagi hari ini. Dan ini kereta kerja sudah membunyikan semboyannya. Persiapan kembali memasuki terowongan kereta cepat Jakarta-Bandung yang keempat. Karena nanti jalur ini akan dilakukan pemasangan rel berikutnya. Satu lokomotif dan 2 gerbong datar pengangkut mesin pengelasan memasuki terowongan. Tentu saja untuk alat-alat yang lainnya untuk nanti pemasangan rel juga disiapkan. Dan ini mesin untuk pengelasan juga sudah mulai kembali. Dan nantikan video update berikutnya untuk pemasangan rel kereta cepat Jakarta-Bandung di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Jangan lupa like video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.